jenengane alat piranti sing ana nang pos satkamling. Ayo kuwi ya jajal sing blagrang apa? Sing blagrang jenengane pikulan. Apa arti pikulan? Abot entenge anane pos kamling utawane pos satkamling kudu bisa di rukun margane masyarakat kene. Kaya kuwi. Bagus. Rukun pas apa kuwi? Di antara kuwi apa kuwi? Dek ye. Kesi jenengane geblek geblek ya apa kue gunane kue kanggo ngirep geni utawane percikan geni-geni nek ana kebakaran. Bagus. Kue apa ye kesi jenengane pasir pasir ye, pasir go ngapa go mbadem raimu ke pasir ya kanggo ngirep geni supaya cepet mati supaya ne cepet padam. Okay, kaya kue kue apa kue sing dawa? Ye! Yo! Ye sing jenengane tambang untawane tali. Ye! Gong apa? Gong jiret awakmu. Kurang ajar. Artine gong apa? Ye gunane nek lir umpamane anak umah kebakaran. Dah umah gue konjur angel dirubuhna. Dah ye diket karo tambang. Dan ikat karo tambang dirubuhna kon supayane gelis rubuh orang jauh nyambar maring liyane genine apik kaya kue dek apa maring? Dek! Yo! Dek! Ya kue ya si jenengane gretel 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 gong apa? Yang gong gretel lir umpamane ke umpamane umah kebakaran ya anak kabel cawan selewer mau ngasih dan dikaten apa marah bahaya nih gue tangga tuh paruh degretel pun supaya nih dan cepet menyidem na api nih api eh saya namanya apa? Gue deh gue ye ya ye si jenengane goni goni ya karung karung goni gombuntel supri kamu gombuntel raimu gombuntel utara gong apa dia ke tujuannya kelak ya ke neklir umpamane ya pong kesok apa jenengane kan gong kompor gas ya nek anak gas
utawane bocor kae ana genine ya. Lagi gampang idunane utawane nyirepna oh ki karo ki dilebokna mari banyu ya. Lanjur mengko ditutupna kaya kiye dadi lir umpamane ki ana banyu ya. Lah terus ana kompor gas. Gase ana genine mulu mbok ya. Lagi dilebokna banyu ya. Langsung tutupna ya. Nah kaya kuwi lanjur mengko sirep mbok yang buang gue Agun, ya, aku muda kabe ya, esennya mani? Apa? Gue apa? Dei gue sih lip-lip, ya gue sih jenengane pentungan yuk, contohnya gue ngapain gue bengkok pengamanan naklir umpamane maring ana keliling-keliling ya, bengkok keamanin awak. Oh, kayak gitu. Nah, umpamane kepetuk karo maling. Oh, kita kena bentung anjing. Dipraktekna. Praktekna kepriwe? Ana loro, ana maling di antara begal karo supir. Begal karo supir. Ya. Gampang. Begal karo supir. Begal kowe dadak mane? Nyokot dadi tukang begale. Aku supire. Yo, wis. Tong dadi tukang begal. Kok iku ngene? Iku kene. Yo. Jenengane alat piranti sing ana nang pos satkam pling. Ayo kuwi. Ya, jajal sing blagrang apa? Sing blagrang jenengane pikulan. Apa arti pikulan? Abot entenge anane pos kampling utawane pos satkam pling kudu bisa di rukun wargane masyarakat kene. Kaya kuwi. Bagus. Rukun pas apa kuwi? Di antara kuwi apa kuwi? Dek ye. Kesi jenengane geblek iya apa kue gunane kue kanggo ngirep geni utawane percikan geni nek ana kebakaran bagus kue apa kesi jenengane pasir lho ngapa gong bandem raimu ke pasir ya gue ngirep geni supaya cepet mati supaya ne cepet padam kaya kue gue apa gue sing dawa? Ye! Yo! Ye sing jenengane tambang untawane tali. Ye! Gong apa? Gong jiret awakmu. Kurang ajar. Artine gong apa? Ye gunane nek lir umpamane ana umah kebakaran. Dah umah gue konjur angel dirubuhna. Dah ge diket karo tambang.
dan ikat karo tabang dihubungna kon supayane gelis lubuk orang jauh nyambar maring liyane genine api kaya kue ya apa maring? Dei! Yo! Yeah! Ya kue ya si jenengane gretel 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 gong apa? Kenggong gretel lir umpamane ke umpamane umah kebakaran ya anak kabel cawan selewer mau ngasih dan dikaten apa marah bahaya nih gue tangga tuh paruh gretel pun supaya nih dan cepet menyidem na api nih apa? Eh siapa namanya? Apa? Gue! Dei! Gue! Ye! Ya! Ye si jenengane Goni! Goni! Ya! Kalau karu! Karu Goni! Gombuntel supri sama nih Gombuntel raimu Gombuntel utara gue ngapa? Iya ke tujuannya kelek ya ke netlir umpamane ya pong kesok apa jenengane kan gue kompor gas ya nek anak gas utawane bocor kaya anak genine ya lagi gampang idunane utawane nyirep napo ke karo ke dilepok namari banyu ya lanjur mengkot ditutup nak kaya kaya jadi lir umpamane ki ana banyu ya. Nah terus ana kompor gas ya, gase ana genine mulu mbok ya. Nah ki dilebokna banyu ya. Langsung tutup pena ya. Nah kayak itu lanjut pokok sirap mbok ya mbok mbok agun ya terus mudeng kabeh ya esene mari apa kue apa dei kresi di ya ya kesi jenengane pentungan pentungan yuk contohnya gue ngapain iya gue pengamanan pengamanan naklir umpamane maring ana keliling-keliling ya gue keamanin awak oh kayak naklir umpamane kepetuk karo maling oh gue kena pentungan ini di praktekna praktekna kepribe ana loro ana maling di antara begal karo supir begal karo supir ya gampang begal karo supir begal kue jajak mana nyokap jadi tukang begale aku supire iya Tukang begal. Bagus. Kenapa? Saya begal. Karpe? Turunkan berasnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang boleh. Mau pilih nyawa apa pilih baga? Orang boleh. Orang boleh. Turunkan apa enggak? Pate ini kok. Tadi Bang Laranya. Eh turunlah. Turunlah. Turun. Budunah. Oh, halo teman gue. Budunah. Turun. Bes, jalan. Turunkan apa enggak? Diturunkan apa enggak? Ya, saya begal. Ya lanjut turun. Ya. Kone kaya gue dari supir ya, tetep cat nang mandore. Ya ben nang ngaremmu kawak. Nyus tayem gitu kaya gue. Hah? Kira kaya gue. Yo dari supir. Koe. Ya coro gue lo mobil. Sedap. Hei supir, ada apa? Turun, turun. Greg, bawa apa itu? Saya bawa runta. Apa? Runta. Iya, saya bawa runta. Temenan, temenan. Jalan, jalan. Sopir turun, turun. Bawa apa itu? Saya bawa mayit. Apa? Mayit itu. Mayit ya. Banyak. Jalan, jalan. Saya lagi. Sopir turun, turun. Bawa apa itu? Saya bawa satu kumpi polisi. Polisi nggak ditembak. Kayaknya kalah boy loh. Gak boleh si pintar. Oh berarti gue dua laprak sih gue ya. Raga. Oke. Jadi gue nggak keamanan lek. Keamanan. Iya. Terus, esnya mana nih? Apa aja? Polisi kalah boy. Kien.
Honore tambahi mengko. Bayar. Tambahi nek lara. Iya. Hei, kawan. Ini apa itu? Ini namanya semprotan. Semprotan go ngapa? Ampar ge go nyirep dalir umpamane anak kebakaran sembarang go. Yo, yo. Nang omah-omah kae. Oh iya, semprot bae langsung karo piye? Kayak kowe dadi umpamane anak omah kebakaran langsung bae. Contone kepriye padane? Ya nek ana omah kebakaran langsung sikap. Bukan gue benere. Oh, Banyumas kan kudune sikap. Yo, 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 yo. Iya. Yo, yo. Nek Banyumas kan sikap cakil. Iya, iya, iya. Sikap eret. Hei. Ya, kember, ember. Gunane nggo jikot banyu nang liru umpamane ana omah kebakaran. Iya, padane ya. Iya. Praktekna. Praktekna. Umpamane ya kan mak umpamane anak rumah kebakaran ya yo dadi masyarakate ya ya kok sing ngomong kebakaran iki jelek yo jikot banyu ya hei antong rono apa bolo goblok tolong ya kebakaran itu ada gini hei tolong tolong mas tolong mana kebakarannya? Kalau mana? Lo cerai apa lah kebakaran? Cerai, goblok lah mana? Ganti si kebakaran? Ayo kan aku. Oh ngomong ya. Lo cerai ucap kuna umai ko. Yang ke prive. Aku beli lah. Eh, orang bayaran. Orang bayaran aja beli DC terus rampung. Ke prive. Linu apa? Kami ini jere anak kebakaran ya yang sigap. Bisa apa-apa lah ya. Iya. Memang orang seni harus begitu. Iya. Apapun pengajatan sih temenan. Ya iya. Ya tapi kan kok kebakaran. Dan bukan rumah kebakaran harusnya banyak airnya. Kayak gue. Ya. Ya tekakon apa mending kok mesti gelas gelas kayak anek kaku enak anu pecah orang kena gelas terus geleran gelas iya anggar kuping kaku turun jepriping gue ngapa gue wadah rokok bisa baik urun lepas ujin wis wis disiap nah tenang lah wis tenang lah gue emang sedih tau lah ya Allah kok emang banget makasih ya pak gue sih jenengannya polisi gue ngayomi karena memberi gue jadi sabar mengkonong gue AKBP nunuk ya ya Allah ya Allah subhanallah eh dosen saya apa kaya oh terus apa nih gimana apa lagi apa maning iya sekitar takut maning tanya pak bukan pinangka perangkat polisi ya saya wakil saya utusan kudu ngerti apapun anu dalam arti apa polisi kan anak-anak anak apa kan lo kedisiplinan disiplin iya tegas harus tegas ya iya oh iya saya pak ini jadi komandan dulu pak saya jadi komandan ya. Itu sama bunuh aja enggak apa-apa sama bunuh iya iya hormat gagak tunduk Dua hal. Wong pinter karo wong bodho. Wong pinter karo wong bodho. Iki ning kene wong bodho sebab apa? Apa? Dimana orang sekolah apapun iki ning kene kalahin ning kene. Oh. Lah iya, Bu. Dadi apapun itu harus mempunyai pendidikan yang luas, wawasan yang luas. Ya gitu. Jika orang sekolah. Ya pangapura ya. Iya. Ana maning. Apa maning? Ge, apa? Ge sing jenengane kentung. Kentung. Iya. Go pranti ngapa? Dia alat komunikasi sing paling sederhana dan dimengerti oleh banyak masyarakat. Oh, sing sok nasis kamri? Lah iya kiye. Lah iya berarti ana artine mengko. Lah iya kan artine. Dodo. Kene umpamane ke ke anak komunikasian, ke arah tembangane ke lain. Ya nek yo yo lah siap dititipna. Kentong si Raja Pati. Thank you.
aku suarane. Sing jaga kae, sing jaga kabeh. Sebab aku padha-padhane duwe anggota. Anggotamu akeh. He, para kancal. Siap. Siap belum? Ya, ya kowe. Sudah persiapan? Siap. Ini ada pasukan datang? Siap. Ya, boleh dimasukkan tapi kamu harus hati-hati. Bok nanti anak papa. Ya, siap. Oke, siap. Oli mlebu nyong. Oli. Oke, nyong arep mlebu. Sukar sah si anak ngarap pada minggat. Minggir semingkir aja si pada ngarap beda maring nyong pada kape. Ayo pada minggat. Khusus tampil untuk lomba penyerahan sang kambing tingkat Polda dengan membawa beberapa peralatan-peralatan yang dipakai atau digunakan untuk yang ada di sang kambing. Saya tadi disebutkan ada karung goni, ada tali, dan juga ada kentong sebagai penanda. Sekali lagi terima kasih, selamat malam juga, selamat datang untuk rombongan penilai lomba satkambling tingkat Polda Jawa Tengah tahun 2022. Disilakan untuk bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan rombongan tim penilai dan juga tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu dan perempuan untuk bisa ikut menyaksikan secara langsung penilaian lomba satkambling tingkat Polda Jawa Tengah tahun 2022. Yang kami hormati tim penilai lomba satkambling tingkat Polda Jawa Tengah tahun 2022, Kapolresta Banyumas Kombespol Edi Suranta Setepu SIK MH atau yang mewakili segenap Forkom Pincam Kecamatan Baturaden serta Bapak Ibu tamu undangan Forum RT RW dan juga warga Rempoa pada umumnya. Puji syukur dan pastinya kebahagiaan yang tak terhingga pada malam hari ini kita semua hadir untuk warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim penilai lomba satkambling tingkat Polda Jawa Tengah. Yang saya hormati Forkom Pincam Baturaden, Ibu Kapolsek, Bapak dan Ramil. Yang saya hormati, saya banggakan warga masyarakat Desa Rempoa khususnya RT 1 RW 06. Dan yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semuanya. Pada kesempatan hari ini
saya mewakili daripada Pak Ustaz Banyumas karena beliau ada kegiatan, dan Pak Kasat Bima seharusnya untuk mampir, namun beliau masih perjalanan dari Kendari. Bapak Ibu sekalian, saya selaku ketua tim penilai dari Lomba Satkamling tingkat Polda Jawa Tengah, yang pertama mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa, dan mohon maaf sekiranya kehadiran kami cukup merepotkan, menambah pekerjaan, saya mohon maaf. Dan tujuan kami selain ingin melihat implementasi pelaksanaan Satkamling di wilayah Jawa Tengah dan khususnya di Ex-Wil Banyumas ini, juga kami ingin hadir dan memberikan motivasi. Dan mungkin apabila ada hal yang perlu kami sempurnakan, kami dengan senang hati akan menyampaikan hal tersebut. Itu kemudian, apa sih tugas Satkamling? Tugas Satkamling, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah cukup paham, terutama Bapak-Bapak. Secara sederhana juga perlu kami sampaikan, selain memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, Bapak-bapak juga saya harapkan, ya, kami dari pembina fungsi sangat mengharapkan ketika misalnya Bapak-bapak sedang berjaga dan menemukan suatu atau pelaku kejahatan kemudian bisa tertangkap, maka mohon sekali jangan sampai ada main hakim sendiri. Lapor. Peragaan tongkat Polri. Siap. Kerjakan. Angkat tangan. Oi. Angkat kedua tangan. Oi. Rin, tongkat, Polri. Rin, tongkat, Polri. Oi. Thank you.
kabur. Serangan tongkat sari, telah selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan, perang selesai. Tidak hanya secara fisik yang dicek bangunan dan juga peralatan, tapi juga secara administrasi seperti buku mutasi jaga dan lain-lain satu juga dicek dan akan menjadi sebuah penilaian dan arahan-arahan dari beliau nantinya akan bisa dilaksanakan ke depannya agar Satkampling RT01 RW06 bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadwal yang oh ini hari Senin itu berarti malam Selasa. Enggak, Selasa harinya. Harinya. Jadi kita tes harinya. Kalau hari Senin berarti malam Selasa. Iya, berarti kalau hari Senin malam Selasa ya. Berarti kalau ketemu misalnya Pak Ican hari Senin akan ketemu setiap hari Senin. Iya. Itu bisa berubah enggak? Kalau kita semuanya bikin tetap. Bikin tetap. Iya. Kalau misalnya Pak Ican ada keperluan di hari itu. Bawahnya mewakili. Kemudian dia berarti di minggu itu tidak berjaga. Warga Rempoa pada umumnya dan juga warga RT01 RW06 Desa Rempoa masih dilaksanakan proses penilaian oleh tim penilai Lomba Satkampling. Bapak Ibu sekali lagi bisa saksikan di layar yang tersedia dalam proses penilaian dan harapannya sekali lagi semua yang hadir di sini mendoakan semoga mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa menjadi juara. Amin. Insyaallah. Tim akan dibagi beberapa tim untuk berkeliling di area wilayah RT01 RW06. Kepada warga dari sehubungan dengan pemakaian Mbak Isi kemudian juga semuanya prokes mengatakan juga vaksinasi yang tetap harus dilaksanakan.
Nek. Warga akan melaporkan kepada yang berjaga di ronda dengan menuju lokasi dengan membawa perlengkapan yang akan disediakan. Untuk bisa membantu menyelamatkan korban bencana kebakaran. Berkoordinasi dengan tepat dari petugas yang ronda menghubungi Babin Kamtibmas, Babinsa, kemudian juga menghubungi tim pemadam kebakaran dan juga menghubungi tim kesehatan, ibu bidan dan juga puskesmas untuk bisa menyelamatkan korban bencana. Dan biasa di momen seperti ini di kebakaran tidak diharapkan Bapak Ibu ya, tapi biasanya ada saja yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di saat ada kebakaran, ada orang yang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab, melakukan pencurian. Dari tim Honda selain juga menangkap pencuri, tim juga akan mengamankan warga yang akan melakukan tindakan hakim sendiri, Bapak Ibu. Jadi salah satu tadi juga disampaikan oleh Bu Nuno bahwa jangan sampai melakukan tindakan main hakim sendiri. Dan sekali lagi tim dari Honda juga telah dilatih oleh Babin Kamtibmas untuk melakukan tindakan penanganan penangkapan kepada pencuri, bisa dilatih oleh Babin Kamtibmas dan juga warga diamankan, ditenangkan oleh tim yang lain untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Setelah ditangkap, pencuri akan dibawa ke Polsek Kamling untuk bisa dihubungi tim dari Polsek untuk bisa membawa tersangka pencuri menuju ke polsek terdekat, yaitu Polsek Baturaden.
Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk simulasi malam hari ini. Setelah ini petugas ronda akan kembali ke pos Satkam. Ya, hati-hati dalam jalan ya. Aku tak nanti ini pak lehan ini. Iya, macam-macam dijak lagi. Iya, singarap menaikannya lagi. Ya, ini adalah petugas ronda. Semoga sekali lagi harapan kami, harapan kita semua, warga RT 01 RW 06 Desa Rempoa Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas pada khususnya dan pada baik, luar biasa kelengkapan di Posat Kamling tadi kami sudah lihat sangat-sangat lengkap, ada WiFi-nya, ada MCK-nya. Posat Kamling adalah tempat atau wadah sebagai sentral apakah berbagi informasi, apakah ingin mengevaluasi, sekedar silaturahmi, atau bahkan membahas sesuatu ya, jadi berdiskusi atau membahas segala sesuatu yang memang perlu untuk dipecahkan bersama. Jadi tadi berbagi informasi sudah terjadi, kemudian menyampaikan kembali informasi yang didapat kepada tadi terlihat kepada para siswa, itu yang sudah dipraktekkan tadi minimal 2 orang. Walaupun misalnya anggota atau petugas yang jaga punya ilmu kanuragan, atlet, pencak silat misalnya, tetap tidak disarankan untuk melaksanakan patroli seorang diri.
Indonesia pada kegiatan penilaian lomba Satkamling tingkat Polda Jawa Tengah yang bertempat di RT 1 RW 6 Desa Rempoah Kecamatan Batu Raden. Semoga liputan ini bermanfaat dan saya doakan semoga kakak-kakak semua selalu mendapatkan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dan kehidupan yang penuh berkah. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.